Sementara itu, saudara, tim Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan satu keluarga di Kampung Mulia Banda Aceh Kamis pagi. Puluhan warga ikut menyaksikan aktivitas pihak kepolisian untuk persiapan reka ulang adegan pembunuhan tersebut. Tak terlihat tersangka pembunuhan pada prarekonstruksi yang dilakukan tim Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh di lokasi kejadian pembunuhan yang menewaskan satu keluarga. Polisi melakukan sterilisasi TKP pembunuhan untuk persiapan reka ulang adegan pembunuhan tersebut. Aktivitas polisi di tempat kejadian mengundang perhatian warga. Warga mulai mendatangi lokasi sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mereka tidak beranjak hingga pihak kepolisian meninggalkan lokasi. Meski sudah dipasang garis polisi, beberapa warga terlihat menaiki pagar bahkan menaiki tembok, ingin mengetahui secara langsung bagaimana polisi melakukan sterilisasi lokasi kejadian pembunuhan. Kami di belakang. Iya, lorong sebelah. Di sini ada polisi-polisi ini dari mana pula? Tadi karena di simpang rumah ada mobil polisi. Nah, iya. Karena ada kejadian nih kan? Terkejut, oh iya, geger gitu ya. Iya. Kita aja masih ada rasa was-was gitu was-was kan? Itu kan kok bisa gitu ya? Ada kejadian dah. Enggak disangka-sangka. Tim Satreskrim Polresta Banda Aceh saat ini melakukan sterilisasi dan persiapan reka ulang adegan. Namun belum dipastikan kapan rekonstruksi dengan menghadirkan tersangka di lokasi kejadian. Famis Dayanti, Kompas TV Banda Aceh.